Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza ja'a Ramadan utsiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sukidat asy-syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Mudah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Mau sedekah lebih mudah, mau sholat lebih mudah, mau baca Quran lebih mudah. Dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah di bulan suci Ramadan. Kita pun rasanya ringan di bulan suci Ramadan. Nah, ibadah lebih ringan itu termasuk fadilah bulan suci Ramadan. Baghulikat abwabun nar, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak melakukan kemaksiatan ini agak lebih sulit. Kalau memang tidak, memang dah orangnya ini ahli maksiat betul, nah dia tidak. Kalau memang dah jadi setan betul, ya sudah, tetap aja maksiatnya jalan terus. Tapi pintu-pintu kemaksiatan itu Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Ya. Jadi kita lebih terjaga di bulan suci Ramadan ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa subidati syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kata ulama, pendapat ulama, yang dibelenggu itu setan yang besar-besar. Ya, maradati syayatin, ya setan yang besar-besar. Yang kroco-kroco ini tetap lari kemana-kemana, masih ada. Makanya bulan suci Ramadan banyak masuk orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama mengatakannya dibelenggu semuanya setan. Adapun yang masih maksiat itu memang ya orangnya yang sudah jadi setan. Jadi tak perlu digoda lagi, sudah maksiat sendiri. Jadi di dalam surah An-Nas terakhir, minal jinnati wan-nas. Jadi berlindung dari setan jin dan setan manusia. Ternyata manusia yang sudah jadi setan itu enggak perlu digoda lagi, sudah maksiat-maksiat sendiri. Dia yang justru menggoda orang lain, menggoda manusia lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya sama. Fungsinya sama setan menggoda orang untuk bermaksiat. Ini ada kawan goda kawannya untuk bermaksiat. Nah, ngajak judi, ngajak na'udzubillah zina, dan lain sebagainya, masyarakat yang lain. Itu pekerjaannya setan, menggoda manusia melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah kita di tanggal 2 Ramadan, bulan Ramadan ini di hari yang kedua, mudah-mudahan puasa kita lebih baik daripada sebelumnya. Dijaga apa-apa yang membatalkan secara zahir dan apa-apa yang membatalkan secara batin. Jadi jangan kita hanya pada peringkat satu. Jadi puasa itu ada tiga peringkat. Pertama, saumul awam, puasanya orang awam yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, kemudian tidak melakukan hubungan badan, itu saja. Tapi maksiat apa segala macam jalan terus. Kemudian yang kedua, saumul khawas, yaitu puasa orang-orang khusus, orang-orang soleh, yaitu dia puasa, mulutnya enggak makan, enggak minum, dan dia tidak melakukan hubungan badan, kemudian dia juga menjaga anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak maksiat. Bisa enggak ya kira-kira satu hari saja kita di bulan suci Ramadan, satu hari aja enggak maksiat sama sekali, mulai subuh nih sampai maghrib, sampai subuh lagi enggak maksiat sama Allah,
tangannya gak maksiat, matanya, hidungnya, mulutnya. Ingat, aku satu hari ini cobalah, bisa gak sukses? Kalau enggak, berarti puasa kita coret. Hari kedua gagal puasa. Semalam udah terlewat. Kalau memang udah melakukan hal yang menghilangkan pahalanya puasa, berarti coret. Dua coret. Kita coba usahakan mulai subuh sampai subuh lagi, coba gak maksiat sama Allah. Seluruh anggota badan kita, mulut kita jaga, biasanya ngomong tak bagus dan sebagainya, semua coba bisa atau tidak. Targetnya per hari, per hari. Kalau satu bulan langsung target ini susah biasanya, terlalu longgar, kehati-hatiannya kurang. Per hari, dari sekarang inilah, di sholat subuh nanti sampai pergi kerja, sampai kantor sampai jam 7, lulus nggak sampai jam 7, sampai jam 8, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lulus apa tidak? Kalau udah jam 8 aja udah maksiat, entah mulut, entah hidung, entah telinga, entah mata, nah berarti gagal puasa kita. Ngomongnya yang bagus-bagus, gak usah berdusta, dengar yang bagus-bagus, jangan dengar maksiat, matanya juga, dan lain sebagainya, seluruh anggota badan. Kalau itu bisa, lulus kita, baru derajat kedua puasanya. Ada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, baru derajat yang kedua. Kayak gitu aja susahnya minta ampun. Derajat kedua, kita derajat pertama saja kadang-kadang tak lulus, tak makan, tak minum. Kadang memang ya bulan puasa, ya makan biasa, minum biasa. Orang yang seperti itu, dia kewajiban puasa, dia tidak puasa bukan karena uzur syar'i, maka dia ketika selesai puasa Ramadan, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tambah dekat, tambah jauh. Dia tidak menjaga adab dan kewajiban di bulan suci Ramadan, tambah jauh. Jangan dikira tidak puasa di bulan suci Ramadan ini apa ini keadaannya standar gini, tidak. Dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena melalaikan dan juga tidak menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling puasa yang paling tinggi derajatnya yaitu shaumul khawasil khawas, puasanya khususnya orang khusus, yaitu para anbiya muqarrabin. Mereka puasanya apa? Bukan cuma tak makan, tak minum, bukan cuma tak menjaga anggota badan semua dan bermaksiat, tapi hati mereka itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya terus Allah 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 terus. Ini 24 jam ini tak boleh lepas. Ketika terbesit, ah nanti buka apa ya? Nah, berarti puasanya batal. Secara ininya, bukan secara syariat. Kalau secara syariat ya, ya enggak batal. Jadi maksudnya dia menjadi suatu kekurangan bagi mereka. Cacat puasanya ketika terbesit sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dunia. Jadi terus nyambung terus sama Allah, nyambung terus sama Allah, nyambung ya Allah merzuknya. Nah, itu hati yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hati kita, apa yang kita pikir 24 jam? Apa yang kita pikir? Yang kita pikir bangun pagi, pikiran kita duit, bisnis, ini menjelang sore nanti nak makan apa, malam nak makan apa, ini, bisnis itu, duit aja yang diisi, dunia aja yang diisi di dalam hati. Para anbiya, Allah, 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 Allah. Para al-muqarrabin juga. Jadi mereka hatinya memang enggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbanding terbalik dengan kita. Kalau kita ini Allahu Akbar, pas sholat saja lalai. Pas sholat saja hati ini tak nyambung sama Allah. Apalagi di luar sholat, tidak ada khudur, tidak ada khusyuk ketika sholat. Nah, ini mestinya kita usahakan. Jangan terlalu awam. Jangan hanya kita diterima Islam kita ini Islam secara awam saja, tapi harus berusaha untuk naik kelas, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Kita sekolah aja harus ada naiknya. Apalagi ibadah.
Ini kalau sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, macam-macam sampai profesor sekali, mesti ngejar. Aku macam-macam aku naik. Tapi kita urusan ibadah ada tak seperti itu? Tahun ini aku ini, tahun ke depan aku harus begini, tahun ke depan begini, tahun ke depan begini, 10 tahun begini. Aduh, jarang sekali. Yang ada apa? Mulai kecil ngapalin Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, sebelum sunat ngapalkan. Sampai sekarang dah punya anak, dah punya cucu, tidak berkembang ilmunya. Artinya apa sih Allahumma hdini fiman? Tak tahulah. Pokoknya mulai kecil dulu aku ngapal gitulah. Yang berarti kalau saat subuh baca tuh namanya doa kunut. Artinya tak tahu macam mana nak hadir hatinya, macam mana nak bilang khusyuk. Itulah, itu derajat kita sama di situ. Al-Quran mulai kecil dulu belajar Al-Quran. Alif datas A, alif dawawi, alif depan U, A, I, U. Bisa baca Quran sampai sekarang, gitu-gitu aja. Tidak ada peningkatan, enggak ada naik kelas sama sekali. Ah, justru ketika kita dah tua ni tambah susah baca Quran, karena Quran itu tidak dibaca. Dibaca Yasin kalau nunggu ada orang mati, kalau tak ada orang meninggal dah tak ada baca Quran. Itu pun Yasin tak sampai selesai, terus berkurang. Kita membacanya akhirnya lidah ini pun susah untuk membaca Al-Quran. Jangankan naik, tetapi tambah turun. Mestinya dulu belajar alif atas A, alif dawawi, alif depan U, terus sampai selesai Al-Quran, tambah lagi perbaiki tajwidnya, belajar maknanya apa. Semua orang Islam harus begitu sebetulnya. Semua orang Islam semestinya harus belajar terus meningkatkan. Bukan yang harus belajar itu cuma ustaz saja, tidak. Kita jurusan kita sama. Yang khusyuk sholat ya harus semuanya orang Islam. Apalah ya tadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak menghayati, memahami Al-Quran? Nah, itu kan untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang-orang khusus saja, para ulama, seluruh manusia kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita dari sisi puasa juga harus mengalami peningkatan. Ya, puasa kita yang bagus, jaga. Kalau dulu tak perhatikanlah maksiatlah, yang penting aku tak makan sampai maghrib dah. Nah, kita jaga. Setelah itu lebih naik lagi, yang harus dijaga masalah makannya juga harus halal. Jangan subhat, kalau subhat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga lagi, naik lagi, jangan banyak-banyak makannya. Makan jangan banyak-banyak. Kata Imam Al-Ghazali, "Alla yastakthira min at-ta'ami waqtal iftar." Di antara adabnya orang berpuasa, ketika buka itu makannya jangan banyak-banyak. Tapi itu sudah mentradisi bagi kita. Itu sudah menjadi tradisi bagi kita. Kalau buka kita makan banyak kalau buka itu. Nah, jadi apakah itu namanya buka, apakah namanya balas dendam, itu beda-beda tipis. Nah, jadi itu juga harus kita perbaiki. Santai aja, slow aja, buka slow. Apa yang ada dimakan, tidak ada tak usah pusing-pusing nyari. Terus jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak agar makna berpuasa itu ada. Karena kalau kita makan ketika puasa dengan tak puasa itu kok sama, itu berarti puasa kita tidak berarti. Enggak ada makna puasanya di situ, ya. Makannya sama, apalagi makannya lebih banyak. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang yang makannya sama ketika dia tidak berpuasa dan tidak berpuasa sama makannya, maka puasanya tidak ada gunanya. Enggak ada makna puasa di situ, ya. Cuman hanya sekedar menggeser jam makan saja, yang dimakan porsinya sama, itu tak ada gunanya puasanya, tidak bermakna. Apalagi yang kita makan kalau bulan puasa lebih banyak daripada ketika kita tidak berpuasa. Jadi bulan apa ini? Bulan puasa apa bulan makan? Kita sebut di mana-mana bulan Ramadan bulan puasa, tapi yang kita praktekan
bulan Ramadan itu bulan makan. Kenapa? Makan kita lebih banyak lagi daripada kita ketika kita tidak berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, hidayah, taufiknya agar kita puasa kita lebih bagus. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa untuk lebih bagus. Semua pertolongan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini saya hanya akan membacakan satu hikmah saja dari Al-Imam Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Hiri radhiyallahu taala anhu untuk menambah keberkahan majlis kita ini. Qala min kalamihi man athara man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, maksudnya dia mau mengamalkan sunnah Rasulullah. Barang siapa yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, perkataan apa sunnah-sunnah Rasulullah, yang perkataan apa, doa, zikir, pokoknya segala yang itu dulu dibaca oleh Rasul, dibaca ya, doa mau makan, mau tidur, doa masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya, zikir pagi baca apa, malam baca apa, itu qaulan, itu diikut apa yang Nabi baca dulu, ini aku ikut, ini aku ikut, mana yang Nabi pernah baca, aku ikut. Wa fi'lan, kemudian juga meramaikan dirinya dengan sunnah yang fi'il, perbuatan Rasulullah. Macam mana perbuatan Rasulullah? Macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah tidur, macam mana Rasulullah pakai baju ya. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah dengan sesama, itu ditengok, dilihat, oh Rasulullah begini aku ngikut, Rasulullah begini aku ngikut, Rasulullah begini aku ngikut, Rasulullah begini aku ngikut. Di antara sahabat yang paling kuat untuk melakukan sunnah baginda Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang paling suka mencontoh Rasulullah. Apapun perilaku Rasul itu diikuti. Apapun. Jadi pernah pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar ini naik kuda. Di satu jalan muter, diputer-puter kudanya itu di tempat, muter kudanya di tempat itu. Para sahabat yang lain nengok, ngapa lah? Apa Sayyidina Abdullah bin Umar nih, ngapa nih? Ditanya, ya Abdullah bin Umar, kenapa kau melakukan hal ini? Macam tak ada gunanya naik kuda itu, diputar-putar. Ngapa kau nih? Bahasa kita, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, karena sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini di tempat ini. Itu urusan muter kuda ya. Kayak enggak ada, tapi ngikut Nabi. Nah, itu. Kan. Sekarang umpamanya masalah pakaian atau dan lain sebagainya, ikut saja ikut Nabi. Apa salah? Kata orang, atau mungkin sebagian orang mengatakan, "Ah, itu kan adat aja, adat itu." Sekarang adatus sadat, sadatul adat, kata Imam mengatakan. Adatnya para orang-orang besar itu menjadi para pemimpin itu menjadi sadatul adat, pemimpinnya adat-adat. Di antara semua adat ini, pemimpinnya adat adalah adatnya Rasulullah SAW. Kalau memang itu dianggap adat. Karena dia seorang nabi, makamnya tinggi, ya manusia termulia, tentu akhlaknya yang paling bagus. Kalau kita nak contoh, tentu kita contoh Rasulullah dari cara apanya, perpakaiannya, makan, minum, dan sebagainya. Itu sadatul adat. Kebiasaan Rasulullah ini adalah rajanya kebiasaan-kebiasaan orang lain. Eropa punya kebiasaan, Cina, Jepang, mana saja, Afrika, mana mereka punya kebiasaan adat. Tetapi pemimpinnya adat mesti
adatnya Rasulullah SAW. Tapi adatnya Rasulullah, kebiasaan Rasulullahnya adalah yang terbaik mesti. Jadi kita ikuti aja lah apa yang Nabi bikin. Ya. Walaupun kelihatannya itu kayak kok ini kayak hanya untuk kebiasaan bukan ibadah, ikuti saja. Karena Rasulullah akan suka dengan kita, Rasulullah akan cinta dengan kita. Seperti ketika kita ada orang yang suka sama kita, dia ikut kita gini-gini, itu mesti ada keterlautan hati yang lebih daripada yang lain. Nataqabil hikmah, orang yang mau melakukan hal tersebut, mengikuti sunnah Rasulullah, apakah dari sisi perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan berbicara dengan hikmah. Dia kalau ngomong, kalau bicara nih, orang bilang nih, bicara nih berbobot, didengar, ya. Didengar orang berbobot bicaranya itu masuk ke dalam hati. Itu namanya nataqabil hikmah. Kalau berbicara ini mesti kata-katanya ini bermakna. Bermakna, ada hikmahnya, bukan omong kosong. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kalau ngomong bisa didengar, bisa diterima, masuk ke dalam hati, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man amarul hawa ala nafsina taqabil bid'ati liqaulihi ta'ala wa in tuti'u tahtadu. Kemudian barang siapa yang meramaikan dirinya dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, nataqabil bid'ah, maka dia akan mengucapkan perkara-perkara yang bid'ah, ya. Perkara-perkara yang bid'ah, yang jelek-jelek, yang bid'ah-bid'ah, yang dia omong, kata ngomong apa, ya. Ngomongannya mesti ngomongan-ngomongan yang tak betul, yang tidak perlu didengar. Kenapa? Ada karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Kalau jika kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahtadu, maka kalian akan mendapat hidayah, maka kalian akan mendapat petunjuk. Jika kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Orang ini kalau taat, tahtadu, Allah itu akan mengasihkan apa? Hidayah kepada kita, ilham. Sehingga nanti kalau berbicara nih, tak tahulah kok bisa ngomong macam gini, kok ngomong begini, itu semuanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang taat, jadi otomatis ketika orang mau memperbaiki amalnya, baik fi'li, secara fi'li perbuatan atau perkataan, maka kata al-Imam Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Hayri, dia ketika berbicara akan berbicara dengan ada hikmahnya, berbobot sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.